Oh, jantan teman-teman. Bukannya betina tapi jantan dia. Dia mau berbalik badan. Waduh, terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Solikin. Masih tetap di Solikin Channel. Pada video kali ini saya sedang berada di jembatan hijau. Dan pada sore hari ini saya akan mencari video burung ya. Ada apa enggak? Dan di belakang saya itu adalah Menara Ilingi. Ini Menara Ilingi. Dan sebelahnya gedung baru ini ya. Ini masih baru ini. Baru selesai dibangun. Ini parkirannya juga belum selesai. Saya akan ke seberang sungai ini ya. Sepertinya ada burung yang berkicau-kicau. Sepertinya burung apa itu? Cucak hitam yang bersuara. Suaranya suara khas cucak hitam. Sudah terlihat di mata saya burungnya di atas pohon bambu. Sambil jalan-jalan ini ya. Jalan-jalan sore teman-teman. Sambil melihat bangunan-bangunan tinggi yang indah sekali. Sungainya airnya penuh sekali ya, karena tadi seharian hujan terus. Dan di belakang saya jalan raya. Di depan saya pegunungan ini ya. Itu pegunungan ya. Enggak fokus. Dan burungnya di sana, teman-teman. Ini burungnya cucak hitam berkicau. Terus sekarang coba mendekat ke sana, terbang atau enggak dia. Jadi tonton terus video ini, jangan lupa like, share, komen, juga subscribe, kan tombol lonceng agar tahu video-video terbaru dari channel ini. Belakang saya jalan raya itu ya teman-teman. Indah sekali jalan-jalan sorenya hari ini. Dan itu di bawah gunung juga jalan raya itu terlihat mobilnya ada lewat. Oke, itu suaranya berkicau terus burung cicak hitamnya. Oke, langsung saja kita intip cicak hitam. Mana? Mana burungnya? Ini teman-teman. Ah, terbang. Sepertinya dia tahu keberadaan saya. Nggak mau di video dia. Oke, sekarang kita cari lagi.
burung apa ya yang ada. Moga-moga aja ada yang lain untuk sore hari ini. Dia terbang di atas bangunan sana, teman-teman. Tinggi sekali tuh. Tapi masih tetap bunyi. Itu di bangunan tinggi itu. Di apa itu ya? Penangkal petir di. Tetap picau di sana. Dan ini di atas saya ada burung cak Cina. Nah, ini dia. Waduh, terbang lagi. Mana dia? Ini teman-teman burungnya tadi yang mau diambil videonya di atas bangunan tinggi. Di penangkal petir ini. Gak terlalu jelas videonya. Oke, sekarang kita tinggalkan burung cucak hitamnya. Sekarang kita cari burung yang lain. Nah, burung jalak di atas jembatan itu. Di atas jembatan, teman-teman, ada dua ekor. Ini di atas jembatan. Berarti ini sepasang ini burungnya. Nah, ini emak mau bertengkar tuh. Oke, lanjut burung yang lain. Suara apa itu? Ada enggak burung-burung yang tersembunyi? Muncul enggak? Biasanya burung kacer, teman-teman, di sini itu. Biasanya itu kalau aku siuli itu biasanya dia mau muncul. Wah, iya bener, teman-teman. Itu burung kacernya di depan mata saya. Waduh, terbang, teman-teman. Belum sampai di ambil videonya sudah terbang. Oh, itu sedikit-sedikit. Moga-moga aja kena videonya ya. Mana, teman-teman? Mana ya burungnya? Itu di kabel burungnya ya, teman-teman. Bisa tertangkap enggak? Ini, teman-teman. Ya, ini burung kacer, teman-teman. Tapi sepertinya betina ini. Nah, ini burung kacer, teman-teman. Coba aku siulin dia mau noleh sini enggak ya. Enggak respon, teman-teman. Coba aku puterin suara burung. Ini, teman-teman, saya coba pancing dengan suara burung kacer. Merespon atau enggak? Oh, jantan, teman-teman. Kayaknya betina tapi jantan dia. Dia mau berbalik badan. Waduh, terbang, teman-teman. Dia terbang. Ternyata terbang burung kacernya ya, teman-teman. Kemana dia? Sudah nggak kelihatan. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Burung apa yang ada lagi di sore hari ini? Cuaca sedikit redup. Burung apa saja? Kita lanjut.
sambil pingak-pinguk mata saya melihat mencari-cari burung. Wah, burung gereja adanya teman-teman, nggak usah diambil itu. Oke, sepertinya sudah tidak ada untuk burung yang lain ya teman-teman. Oke, saya akhiri cukup sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, juga subscribe. Tekan tombol lonceng agar tahu video-video terbaru dari channel ini. Saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.